Oke bro, gunakan like sebelum nonton. Dan hari ini kita bakalan tes damage-nya Eula. Saya belum tahu apakah tim yang bagus buat Eula. Jadi buat kalian punya rekomendasi, komen di bawah. Untuk sekarang kita cobain pakai Rosaria dengan harapan si energi recharge-nya, energinya terkumpulnya lebih cepat buat si Eula. Soalnya kalian tahu ultimate-nya energi yang dibutuhkan 80 lumayan banyak ya. Terus Bennett-nya buat healer-nya dan Sinyan buat shield-nya. Oh ya, by the way, stat-nya seperti ini guys. Rinciannya 52, 205 masih jelek ya. Saya soalnya nggak dapat juga artifact yang bagus. Senjatanya saya pakai WGS aja. Untuk artifact-nya saya nggak punya Pale Flame, jadi pakainya Gladiator sama Bloodstain. Pale Flame sebulan saya cari tidak dapat yang bagus ya. Aduh, cuma ntar kalau dapat Pale Flame yang bagus mungkin saya gantiin Gladiator ya. Jadi mungkin antara full Pale Flame semuanya atau Pale-nya 2 sama Bloodstain-nya 2, jadi physical. Oh, untuk konstelasinya channel dan talentanya 666 ya. Kita tes dulu di sini 666. Ntar video berikutnya mungkin saya fokus ke ultimate-nya dulu kali ya. Soalnya kita tahu Eula kekuatannya ada di ultimate-nya, guys. Waduh, jebret. Jebret. Oke, kita coba guys ya. Ultimate-nya apakah di musuh elite kita bisa menggunakan ultimate apa enggak? Kita mulai. 7 detik, guys. Butuh 7 detik waktu. Belum meledak, keluar. Kayak di sini 93.000 doang, guys. Dia 93.000 doang ya. Kita hajar si Chieftain, guys. Hajar. Hajar terus, boys. Alah. Ayo. Tapi masalahnya si Eulanya nggak ada ini aja, guys. Cuman mukul biasanya lumayan, guys ya. 10.000 ke atas ya. Lumayan sakit. Pakai acara nyangkut segala dong. Oh, di sini keburu nggak guys ya? Keburu nggak guys ya? Ajar, jangan mati dulu, please. Saya pengen lihat bisa apa nggak. Oke, 7 detik guys. Jor! Berapa tuh guys? Nggak kelihatan. Kalian pengen melihat meledaknya nggak kelihatan. Ruin guard deh guys, ruin guard. Tok aja tembak. Tembus. Isinya gimana sih shieldnya? Beda memang dengan shield ini guys ya. Lobang jonglai. Ya berharapnya bisa nahan kayak lobang jonglai. Ternyata tidak bisa. Jebret. Oke. Ini tahan jebret gitu ya. Oh. Kayaknya gini harus ada yang diganti deh guys. Si timnya ya. Segini masih lawan Ruin Guard, segini masih lama guys. Pakai pukul-pukul biasa sama elemental skill dong, kayaknya masih lama deh. Harus diganti kayaknya ya. Oke, Primo Geovisep, kita lihat ya. So far masih kurang enak nih timnya guys, masih harus diganti beneran. Harus diganti beneran guys. Oke, kita hajar aja lah. Ayo. Aduh, jangan didorong-dorong atuh. Tadi gak dapet ntar. Oh my god. Hajar. Berapa meledaknya kita lihat. Udah meledak kah? Gak ngeliat saya guys. Meledaknya berapa itu? Kayaknya gak gede-gede amat deh. Kalau pakai tim ini guys, harus diganti kayaknya. Gak nyampe setengahnya darahnya. Apakah perlu babang jonglai? Kita coba ntar ya. Mungkin perlu babang jonglai kali guys. Oke, itu sudah 2. Bahaya boy. Sinyan. Pukul terus Sinyan. Oh. Minggir. Kita perlu heal guys. Terus. Mana meledak ya? Udah meledak belum? 82.000 doang guys. Kayaknya ada yang salah deh. Terlalu kecil untuk 80.000, terlalu kecil guys. Kita coba ganti ya guys ya. Coba tahu ada yang lebih enak dari tim ini guys. Kayaknya harus diganti ya. Antara 80.000 karena nggak kritikal atau gimana entahlah ya. Oke guys, sekarang saya tes pakai Zhongli, Rosaria tetap ada. Sama Fizzle ya, kita bakalan main Super Conduct ya. Ngurangin fisiknya 40%. Siapa tahu ngaruh ntar lawan si Geovisel ya.
Cuman sambil nunggu dia spawn, kita hajar si Babang Acil D dulu. Let's go. Jebret. Terus jebret lagi. Okay. Kayaknya masih harus bisa lebih cepat ya. Putal Ganyu lebih cepat dari itu, guys. Apa karena saya ngebandinginnya terlalu tinggi kan sama mereka? Come on, Ewula. Buktikan kamu juga kuat, Ewula. Oh my god. Jebret. Jebret. Oke, good. Good. Ayo mang, mana mang? Oh, lulu. Dalam boy. Ceprok. Kita lihat guys ya, ini kita harus mukul terus. Apapun yang terjadi kita mukul terus. Meledaknya berapa gak kelihatan? I hate you. Selalu pas meledak tulisannya ketutupan sama tulisan lain, guys. Ya ampun. Ini kali ini timnya Jonglai sama Ewula kita tes ke elite dulu ya sambil ngumpulin ultimate-nya, guys. Kita bakal lihat ya. Hajar. Ayo. Baru satu. Hajar. Come on. Dan kita bakalan cut di... di cut. Emang lebih cepet ya. Guys. Jebret. Aduh, dihajar lagi. Hajar, oke sudah dua. Kita tahan, ceprot. Oh, ya. Lebih manyus ya, begini lebih manyus guys. Cuman saya yakin kayaknya bisa lebih manyus lagi. Entah siapa yang diganti ya. Kemungkinan Rosaria diganti, cuman ntar masalahnya ini charge-nya sedikit lebih lama guys ya untuk energinya. Cuman kalaupun Rosaria diganti, komen di bawah guys. Kira-kira yang cocok gantiin Rosaria siapa? Supaya daya ininya si Ewula apalagi ultimate-nya makin besar gitu. Oke, Ruin Hunter kita gebuk-gebuk biasa ya. Kita lihat dulu guys. Soalnya saya pakai Rosaria tuh karena butuh crit rate-nya juga guys. Kalian tahu ya, tadi saya crit rate-nya cuma 50 doang. Oke, ini lebih cepat guys, lebih cepat guys ini. Oke, ini Ringard tadi kita ngerasa lama banget ya. Kita lihat ya. Apakah masih terasa lama atau tidak. Kita hajar dulu boy. Oke, sudah dua Grim Heart ya. Kita bakal lancar. Ya, bro. Ya, lebih cepat ya. Lebih enak guys, lebih enak guys. Okay, guys, Primo Geo Bishop. Primo Geo Bishop, let's go. Jebret. Ayo. Jebret. Oke, kita gebuk-gebuk ini. Gebuk. Jangan berhenti. Kau berhenti, saya harus bandar. Kita harus kasih damage sebanyak mungkin. Udah meledak kayaknya guys tadi. Ya udah. Ya lumayan lah nguranginnya ya. Gak kayak tadi sedikit banget guys. Ajar lagi. Come on. Ajar lagi. Come on. Ceprot. Masih bisa lah. Oke, lumayan lah ya. Sedikit lebih cepat guys ya dibanding yang sebelumnya. Ya guys, kita tes ya di Azdaha. Dia bisa apa tidak ya. Let's go Azdaha. Salah. Gak apa-apa, sudah salah. Ajar. Jebret. Ajar lagi, oke. Kita bakalan ngasih damage sebanyak mungkin. Ini kita gak pakai ini ya guys ya. Aduh. 142.000 guys meledaknya. 142.000 ya. Oke, gimana lagi nih caranya supaya saya bisa naikin lagi guys. Selain yang pastinya si talentanya dinaikin ya. Selain itu apa lagi guys. Nice. Teret. Ya terserah lah, boro lah, sudah lah. Saya lagi ngetes nih. Jebret. Aduh, pistolnya nggak ready dong. Macam mana pula guys, si pistol nggak ready. Wololololololol. Pistol nggak gitu dong. Salah pencet, saya mau bikin shield dulu maksudnya. Shield. Nah. Oke, good. Dikit lagi.
sedikit lagi. Sedikit lagi, Eula. Sedikit lagi kamu. Nah, oke. Okay. Siap, guys. Panas, 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 panas. Udah tahu panas, saya injak skin lagi. Saya beneran gak ngeliat, guys. Bener-bener menyebalkan ya. Jangan berubah dulu, please. Saya lagi begini-begini, please. Please. Ah! Tidak, belum meledak, guys. Apa-apaan itu, belum meledak. Aduh, berarti di urut. Ya ampun, hilang sudah, guys. Ledakannya hilang, guys. Ya ampun. Apa-apaan, sini Hoyo, ey. Belum meledak. Lulu, pedihnya. Aduh, 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 aduh. Oke. Serang kamu lah, Mihoyo. Kamu maunya apa? Saya kebukin terus ya. Ulu. Alah, kabur. Kabur. Nasib ini, guys. Namanya ini benar-benar nasib namanya. Akhirame. Itu baru segitu, guys. Belum ready aja ya, kasihan nih. Kita aja ready dulu aja. Tidak berat lagi. Pisau, kamu mana? Kita butuh. Akhirnya, guys. Oke. Damage-nya masih belum yang saya harapkan ya. Saya pengen damage-nya 200.000, 300.000 ke atas. Sekali lagi, kalau tanpa makanan, gimana caranya, guys? Apakah si partinya harus saya ganti? Terus yang pasti, ntar talentanya bakal saya naikin. Saya pengen meledaknya gede, berarti mungkin ininya dulu kali, guys, ya. Ininya kita ke 10-in. Abis ultimate mungkin pukulan biasanya, soalnya ini sering kita pakai juga. Abis itu baru terakhir yang elemental skillnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamers jadi.